Selamat datang di channel Merasi Design. Nah, teman-teman semua, kali ini saya sangat bersemangat banget, sangat excited banget. Nah, di sini saya baru bangun tidur, lihat email, kok ada tulisan yay. Wah, itu berarti tandanya yay dapat dolar kayak gitu. Oke. Nah, dari yang desain yang di copy kemarin, akhirnya kita memenangkan kontes. Ya, sangat sederhana sih. Ini juga sebenarnya udah lama ininya kontesnya, cuma baru hari ini dimenangin. Oke, kita langsung saja. Gimana sih desain simple tapi kok harganya lumayan. Oke, kita langsung saja ya. Oke, pertama kita sebelum memulai desain, kita baca dulu briefnya baik-baik. Oke, di sini ada nama industrinya, yaitu IIA, singkatan dari Industrial Investment Advisor. Oke, deskripsinya di sini kita translate dulu. Investasi dan keuangan real estate komersial yang berspesialisasi dalam properti gudang. Oke, kita garis bawahi di warehouse-nya atau gudangnya. Coba kita cari di Google ya, apa sih warehouse itu. Nah, intinya kayak gini. Ya, gudang-gudang kayak gini sih, tempat penyimpanan. Oke, kita petunjuknya sebenarnya ini, tapi petunjuk di Google ngaco. Kita cari lagi. Oke. Industrinya real estate, kemudian warnanya warna biru. Dia menyukai hanya warna biru. Oke, di sini stylenya klasik, berarti kita menggunakan fontnya. Kalau klasik itu kebanyakan Trajan, Century Gothic, pokoknya yang font-font yang klasik, bukan yang modern. Kemudian maturnya nggak tahu saya matur apa. Kemudian maskulin, maksudnya maskulin ini logonya itu mencolok begitu, kayak warnanya cerah lah intinya. Geometrik ini saya mengasumsikan ke huruf ya, huruf dibuat logo. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada desain inspirasinya seperti ini, semuanya kayak gini, menggunakan font yang klasik ya, kayak agak bold seperti itu. Ini logonya seperti bold lah, pokoknya intinya berarti makan klasik. Nah, dia mengasih contoh ya, logo example. Dia ngasih contoh logonya, kita lihat dulu. Nah, contoh logonya seperti ini. Dia bilang, "I like how designer incorporated G&W into the actual design of the building." Yang saya tangkap di sini, dia suka huruf G dan W-nya ini. G dan W ini seperti building, apa sih building? Kota ya, bangunan. Nah, ini singkatan GW, ini singkatan dari Golden West. Kemudian bawahnya slogannya komersial real estate. Oke, di sini ada, dia suka tulisan ARK, ARK, kemudian diikutin slogannya, tapi ada buildingnya ya di sini ARK. Kemudian di sini dia suka huruf A dan W seperti bangunan juga, pokoknya intinya bangunan-bangunan tinggi-tinggi kayak gitulah. Kemudian diikuti namanya appraisal work AW.
Nah, di sini juga dia ngasih contoh logo lagi, MI, Maitri Immobilier. Oke, ini dia ngasih contoh building-building semua ya logonya. Nah, kemudian kita baca lagi brief, catatan selanjutnya. Kita transit aja, ada transitnya ya. Nah, pokoknya dia suka huruf I, A, I, I, A, diikuti dengan nama industrinya, Industrial Investment Advisor, Warehouse Building. Nah, dia pengen huruf IIA dibuat desain seperti building yang sudah dikasih contoh yang ini tadi ya, IIA seperti building. Nah, itu garis bawahnya di sini, IIA seperti building. Kemudian dia ngasih opsi kedua lagi, gunakan grafik bangunan industri dan tulisan ini di bawah atau di samping tanpa menggunakan akronim. Oke, dia pengen tulisan IAA seperti building, kemudian di bawahnya diikuti slogan ini atau di sampingnya. Kemudian dia juga pengen opsi kedua, dia pengen tulisan ini industrial investment advisor ada logo buildingnya. Itu oke, kita langsung saja menuju kontesnya. Oh, ini di sini saya menang logonya seperti ini, sangat-sangat simpel. Saya menggunakan poligon, kemudian diikuti tulisan IIA. Kemudian nama panjangnya Industrial Investment Advisor di sampingnya. Oke, di sini saya entry pertama. Aduh, semuanya udah di deadline sih ya. Pokoknya saya entry pertama, contoh logonya ini. Ini saya entry pertama. Oke, dan lagi-lagi di copy sama ini, tapi nggak usah ya, nggak usah dibahas. Nah, ini entry pertama, dia komen banyak. Seperti ini sudah mencakup building ya, IIA. Tapi si klien kayaknya kurang ini. Tapi dia udah menyukai elemen 3D saya ini. Kemudian saya ambil konsepnya yang ini nih. Tapi saya bedain ya, dari ini kan hanya biru terus diikuti tulisan IIA. Dia sebenarnya ngopi konsep ide saya sebelumnya ya, tapi udah di deadline. Nah, ini contohnya yang menang. Saya cuma ada dua konsep ini sih, yang selainnya nggak ada. Nih, saya memberikan beberapa opsi warna, gimana logo ini enak nantinya dipakai atau diterapkan di berbagai warna. Contohnya ini warna hitam, ada tulisannya ya, udah terlihat jelas Industrial Investment Advisor. Kemudian warna putih, kemudian diikuti warna biru, dan ini warna putih. Oke, di sini saya memenangkan desainnya. Nah, kita langsung aja, gimana sih cara membuatnya, kok logo kayak gini menang gitu. Harganya $280 ya, lumayan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, cara membuatnya tadi kan kita sudah dikasih petunjuk atau brief di sini. Logonya seperti building, semuanya seperti building dan warnanya biru. Nah, oke, kita ngambil namanya ini. Oke, kita ngambil konsepnya IIA. Kita hapus saja ini ya. Oke, awalnya saya buatnya seperti ini. Ini gambaran kasarnya ya. Kemudian tekan biar ini kan nggak sejajar nih kayak gini. Kita biar sejajarin, kita blok semua kayak gini. Dan tekan Ctrl C
tekan E. Jadi kan umpamanya ini geser ke sini nih, atau kita mau ngurusin gini nggak usah satu persatu kelamaan. Jadi kita tinggal gini atau di blok kayak gini, kan tinggal tekan tombol E, udah dia langsung sejajar lurus. Nah, gimana sih, saya juga lupa loh. Oh, untuk yang pertama kayak gini ya. Oh, salah, saya bukan ini. Saya menggunakan polygon. Oke, semuanya menggunakan polygon seperti ini. Tapi saya buang di bagian ininya, bawahnya. Kita buang. Nah, seperti ini. Ini gambaran kasarnya. Oke. Kita buat IIA-nya menyerupai building. Ini kalau menurut saya udah building sih. Kalau yang udah sering main kontes pasti tau lah cara membuatnya building kayak gini. Oke. Nah, kita langsung blok aja yang bagian ini, 4 ini, ke Ctrl G, kemudian pilih yang ini, kemudian tekan tombol shift, dan tekan yang 4 ini, elemen 4 ini, pilih yang interest, dah langsung jadi seperti ini. Nah, kalau bagi pemula ya ikutin aja ini, kalian boleh coba-coba. Nah, kemudian saya buat ini kan kayaknya kelebaran ya. Oke. Nah, ini huruf A. Ini udah ada di pikiran saya kalau bagi pemula mungkin apa sih ini, buat apa sih? Oke. Ini hanya kalau yang udah sering main kayak gini pasti udah tau lah trik-triknya. Nah, ini nanti jadi huruf A. Nah, seperti ini jadi huruf A. Oke. Ini huruf A kita udah finish ya, udah jadi. Kemudian kita lanjut ke huruf I yang kedua ini, dua huruf ini. Ini hanya gambarannya ya, untuk pewarnanya kalian bisa menyesuaikan sendiri. Oke, kita potong aja pakai trim. Nah, kita potong juga pakai trim. Oke, ini kita udah jadi huruf IIA. Diikuti dengan nama slogannya IIA, tapi di sini kan untuk desain yang ini kita ada di bawahnya ada apa ya nih namanya ya, semacam celeret lah kalau orang bilang celeret gitu. Nah, kita buatnya seperti ini, tekan Ctrl K untuk menjadikan vektor, kemudian klik bagian ini, udah tinggal copy paste aja. Kita sejajarin, tekan E, udah kita udah jadi IIA. Udah kan teman-teman ya, pokoknya kalau yang bagi pemula yang kelihatannya susah itu karena belum terbiasa. Nanti kalau umpamanya udah terbiasa menggunakan Corel atau menggunakan aplikasi desain yang lainnya pasti udah gampang kok. Nah, ini warnanya sesuaikan ya, ini hanya contoh aja, ini warnanya jadi biru tuh. Nah, satu ide konsep saya seperti building lah, pokoknya seperti gedung kayak gini.
Nah, seperti gedung. Kemudian saya mengambil konsep dari desainer lain yang dia hanya warna biru, kemudian dibuat tulisan IIA. Oke, saya buatnya tapi yang lebih versi ke 3 dimensinya ya. Nah, untuk membuat 3 dimensi ke video selanjutnya, ini hanya contohnya saja. Oke, caranya sama seperti yang IIA yang ini. Kita buat menggunakan poligon, kemudian kita buat seperti ini, buat garisnya. Oke, kita buat ini juga di sini, kita buat juga di sini. Nah, kita tinggal ambil elemen dalamnya ini aja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini udah jadi IAA. Oke, kita percantik aja sama seperti ini. Ambil aja lah di sini kelamaan. Oke, kita ngambil di sini. Kita kasih warna biru image ini. Oke. Ini udah jadi huruf IIA ya, sama kayak ini, cuma bedanya ini lebih panjang di sini. Nah, ini kita potong lagi. Oke, udah jadi IAA nya kita buat garis di pinggirnya. Kok cepet banget sih bang gitu. Ya udah, ini elemen ya, kemudian copy paste aja, Ctrl C Ctrl V, kemudian klik save, lalu kecilkan. Dah, kemudian klik save lagi, pilih yang ini, kemudian kita potong pakai trim. Oke, udah jadi IAA. Tinggal finishingnya, kita menggunakan efek 3 dimensi. Gimana sih caranya? Oke, untuk membuat efek 3 dimensi itu caranya mudah. Besok atau video selanjutnya saya akan membuat efek 3 dimensi menggunakan Corel. Itu sangat mudah banget, hanya menggunakan efek-efek shape, apa, shadow gitu. seperti ini kan nampak 3 dimensi ya. Nah, ini nampak 3 dimensinya. Oke. Okay. Ya. Mungkin videonya seperti itu dulu ya, teman-teman. Saya mau ngelanjutin atau mau transfer file logonya ke klien agar segera uangnya bisa dicairkan. Oke, okay, teman-teman, jangan lupa komen, subscribe, kemudian like dan share ke teman-teman semua jika channel saya bermanfaat. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman.